cuma I macam rasa pelik sebab beberapa hari you tak mengaku berkahwin. You kata itu fitnah dan sekarang you mengaku and kata nak saman jawi pula kan. Okay, so I nak jawab first question. Okay, first, okay, kepada Muhammad Syamsul, you kata baliklah berbincang dengan you. Okay, sebabnya
you dah kahwin semua apa, lepas tu baru you keluar kat media sosial and then you blame me. Macam mana you berbincang dengan family I dan family you dulu masa nak ambil I, sama juga bila you buat tindakan macam ni, you patutnya, kalau tak nak jumpa I tak apa, you patutnya bincang dengan mak bapak I, okay, sebab I masih ada mak bapak tau. Dan you bincang dengan mama dengan papa you, padahal dengan mama dengan papa you, banyak kali you menafikan yang you tak nak dekat perempuan tu. So sekarang ni hal dah jadi terbalik. So stop all the blaming towards me, okay? Sebab orang keliling saja yang tahu you macam mana. If only Syaitul and Sumaya boleh buat pengakuan sekarang, diorang akan beritahu siapa yang tak ada sekarang ni, okay? So kita pun tak nak cakap banyak, kita cakap kat court. And I nak bagi tahu yang wife you tu dah langgar perintah injunksi dan menghina mahkamah. So I dah talk dengan lawyer I tadi. We will see you in court. Okay, jadi Sarah mengharapkan semua orang mendoakan. Dan yeah, memang orang akan marah Sarah, kata Sarah buka aib ke apa sekarang ni. Tapi sebab pihak sana yang berkata begitu, jadi Sarah rasa I have to apa orang kata, jangan. Okay, kenapa I perlu untuk pergi ke rumah mak you, dan kenapa I perlu untuk pergi ke rumah mak I? Satu, sebab you tak ada. You sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah, you betul menjalankan tanggungjawab bersama-sama dengan I untuk menjaga anak-anak dan untuk membesarkan anak-anak. Tapi you tak ada. Mana tanggungjawab you sebagai seorang ayah? Tak apa, tanggungjawab sebagai seorang suami, okay, I tak apa. Tapi sekarang ni sebagai seorang ayah, mana? Dan I harap selepas ni, selepas you dah berkahwin dua, I harap lepas ni you settlekan semua ni. Dan Muhammad Syamsul, you don't ever kata I buka air, okay? You tahu tak macam mana perasaan I masa I tengah dalam pantang and I tengok video you dengan perempuan tu? Dan macam mana you tahu masa tu perempuan tu memang provoke I? And you tahu perempuan tu mengganggu mak you tau, mengganggu mak you. Okay, so I dah bercakap dengan lawyer I, I dah bincang, okay? Dia pun cakap kalau betul, okay, you buat benda yang betul, you mesti akan bernikah di Malaysia. You bukan bernikah di Thailand. Sebab itu hanyalah tindakan daripada seorang lelaki yang pengecut, okay? Dan stoplah guna nama Allah, okay? Sebab itu lagi menampakkan you sangat munafik. So you punya new wife tu dah melanggar perintah injunksi. Dan jangan ingat Sarah ni diperbodohkan dan tak ada mak bapak nampak macam tu, okay? Okay, so bye. Assalamualaikum, bye.